Usai menjalankan rangkaian kegiatan ibadah haji melontar jumroh di Mina, ribuan jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar awal mulai bergerak menuju hotel atau pemondokan di Mekah. Selanjutnya, jemaah haji akan melanjutkan kegiatan ibadah tawaf ifadah di Masjidil Haram Mekah. Sejak Jumat pagi, ribuan jemaah haji Indonesia mulai bergerak dari Mina setelah selesai melaksanakan ibadah haji melempar jumroh Aqabah, Wula dan Wusto menuju pemondokan di Mekah, Arab Saudi. Untuk mencegah terjadinya penumpukan jemaah haji seperti di Muzdalifah, pihak penyelenggara ibadah haji Indonesia dan Masyarik Kerajaan Arab Saudi menyiagakan 22 bis untuk mengangkut jemaah haji per maktab. Sejumlah jemaah haji lansia dan berkursi roda lebih didahulukan dibawa ke hotel, sementara yang lainnya diminta menunggu di tenda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Pendorongan dari Mina kembali ke hotel di Mekah, dan ini giliran JKG 10 yang akan didorong. Cuma sebelumnya kita sudah diskusi dulu dengan pihak maktab, dengan pihak masyarik, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang ketika pendorongan dari Muzdalifah ke Mina. Selanjutnya, jemaah haji akan melanjutkan kegiatan ibadah tawaf ifadah di Masjid Haram Mekah. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.